Find the goodness of God, and then you are in KL together with us. Okay, time is yours now. The traffic. Amen. Thank you so much. Praise the Lord. How okay. much time shall I take? Ten minutes, fifteen minutes, twenty minutes. Ten minutes. Ten minutes. Yeah. So, uh does share the testimony. Yeah. I'll share the testimony. Yeah. Wonderful. Thank you so much. Praise the Lord to everyone. kasih dan Tuhan. I'm so happy whenever I see you because you people are praying early morning. This is very powerful. Wow. The person who comes too close to God early in the morning, yeah, Saturn, yeah. Will, be, Saturn yeah. will be very yeah. far cold yeah. to us. Go ahead. Prayer means actually, yes, you are a partner with Jesus. Ya, berdoa artinya kita begitu melekat dengan Yesus. It even can leave us, but Jesus will never leave us. Ya, walaupun kita pernah meninggalkan Yesus, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Under, I lost my mommy and daddy at my childhood. Ya, di mana saya pernah juga mengalami, bagaimana kehilangan dengan orang tua. Catholic father help my education. Di mana ayah saya memang menolong saya dalam hal uh, pendidikan. My grandmother taught me how to pray. Nah, di mana kakek saya juga mengajak saya bagaimana untuk berhubungan dengan Tuhan. We studied in the boarding school. Ya, Hostel. Itu. Di mana saya tempatkan sebuah uh, tempat It, sekolah di mana saya ditempatkan di sana untuk tinggal di sana. In my college, yes, God spoke to me for North India. Ya, di mana Tuhan bicara kepada saya dalam sekolah saya untuk berdoa buat India Utara. Because India is two parts, normally South India and North India. Ya, yeah, India ini luas, termasuk India Utara, India Selatan. South India many Christians. Nah, di mana India Selatan banyak orang Kristen. North India very tough, very very few Christians. Ya, yeah, tapi India Utara itu sangat sedikit orang Kristen. Language different. Bahasanya juga beda. Food different sangat sangat Kutu. berbeda bahasanya, Kutu, culture, climate, everything is different from South India to North India. ya, yeah, cuacanya dan semua kondisi situasinya berbeda semua. and God spoke to me to North India. Nah, hari itu bicara kepada saya untuk berdoa buat India Utara. when I came to North India, I don't have, I don't know the language, no money, no job, no age. I was so younger. Nah, di mana saya pergi ke di utara dan tidak punya pekerjaan, tidak punya uang dan sama sekali memang tidak punya, apa-apa. Yes, our God is a speaking God. Nah, di mana Tuhan kita Tuhan yang senantiasa senang berbicara. Our God speaks to through dreams, through visions, through word of God. Ya, Tuhan bicara kepada kita lewat mimpi, lewat penglihatan dan juga melalui Firman-Nya. Because our God is a living God. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup with speaking only, He created whole universe. Demi tuh bicara kepada semua umat di bumi ini. And God spoke to me to North India. Ya, demi tuh bicara kepada saya untuk berdoa buat India Utara. When I came to North India, no no place to sleep. Nah, kalau saya ke utara dan tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, there is a big water tank. Di mana ada tempat yang begitu ya gak kumuh sedikit. To the water tank, there was a generator room. Nah, di mana di sana tidak uh, tidak tempat di mana itu tempat generator. I used to sleep night time six months. I was in generator room. Ya, saya tinggal di sana di tempat generator di bawah pembangkit listrik di sana. One day night, I was so hungry. Di mana pada malam hari saya begitu lapar sekali, and very cold in North India. Dan sangat dingin juga di India Utara I said, Lord. Yo, I'm feeling hungry. If I eat chicken, it would be good. Ya Tuhan, aku lapar ini. Kalau ada ayam ini enak banget ini. <laughs> Then who will give in the North India? Ya siapa yang memberikan saya untuk tinggal di India Utara? In the North India very cold, very cold. Ah, India Utara itu memang kondisi iklimnya sangat dingin. But when it's hot, I eat, if I eat chicken, it would be good. Nah, kalau Tuhan berikan saya ayam itu ya sangat enak mungkin. After one hour, satu, nah, one saya... brother came to the generator room. Ya, sudah satu jam di mana saya tinggal di ruang generator. That's a midnight, 12 o'clock. Ah, tengah malam ya, kira-kira jam 4. And he woke me up, brother Ravi, brother Ravi, get up, get up, he said. Ya, di ada suara katakan, Ravi, 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 bangun, bangun. I said, And he said, "Why he came now? Because maybe they have a fight. Husband and wife might have fight, so that this night he came. Because that much night nobody come." Yeah, di mana pada hujung nggak ada orang datang, tapi pada saya dibangunkan di mana ada sesuatu masalah yang perlu diselesaikan. I thought, "Why did you come, brother?" Nah, katakan, uh, kenapa kau datang hari ini, saudara?" And he said, "Brother, we cooked the chicken, and uh, I woke up." I could not sleep. My heart was telling, take some chicken and rice. Go give, go give to Pastor Ravi. You know, so Brother Ravi, go give, go give, saying, my heart was, you know, disturbing me. I could not sleep. So I brought chicken for you, see. Ya, di mana saya dibangunkan, bangun, bangun, ini uh, ayam ini mau diberikan kepada Ustaz bangun, bangun, antar ke sana, begitulah nyatakan kepada teman saya itu. Then I, I took the the uh, the chicken and rice and he went and I cried. Nah, saya ayam dan nasi itu, dan saya mulai when we are with Jesus, even small, small desires, he will fulfill us. Because the Bible says, Psalms 23 1 the Lord is our shepherd, we shall not want anything. Di mana katakan dalam Mazmur 23 di mana Tuhan menyiapkan semua dia adalah gembala yang baik. And from there uh, from the house, and one man has seen me he said why you are staying in this pump house, come and stay in our house. So nah, one Hindu kata, man. Kenapa yeah. kau tinggal di daerah seperti ini? Lebih baik kau tinggal di rumah saya itu kata. So one Hindu man given his uh, slum area house. Nah di mana orang ini adalah tinggal di daerah kumuh juga di India Utara. So I was in the slum area five years. And the letter and God told me to go shift to Delhi. So I came to Delhi. And I started with only one, one, one soul, one person only. Nobody, one person. I started ministry. Ya, saya mulai pelayanan yaitu mulai satu jiwa. Satu jiwa inilah lah, dasarnya saya melayani. And I was praying, praying. One lady came, she has a stomach problem. Nah, di mana doa dan doa dan ada seorang wanita datang dan dia mau menceritakan masalahnya. I told actually you, you have a problem in the stomach. <clears throat> nah, di mana masalahnya yaitu tentang kondisi perut. She said, how do you know? Bagaimana kamu tahu? I said my Jesus knows everything. Nah, dia kita kan uh, Tuhan Yesus tahu semua, enggak ada yang tersembunyi. And she said, who is Jesus? Nah, uh, siapa yang mana Yesus itu? Then I share the good news and I prayed for her. She was healed. She was the first believer of my church. Nah, di mana saya sampaikan tentang Yesus dan saya uh, terus katakan dan itulah menjadi awal di mana saya melayani orang itu. And uh, she went and Brought one more neighbor lady. Nah, neighbor. Dia membawa tetangganya seorang wanita juga. One neighbor put the hang, hanging, and she went to coma. Nah kondisinya di mana uh, orang ini ya kondisi, -kondisi sehat dalam kondisi koma. And we prayed for her and she came out of coma. Nah di mana uh, kami berdoa supaya juga mendapat sembuhan. She was, a, she was second believer of our church. Nah, dia adalah orang yang kedua uh, percaya kepada Tuhan. So, so like that people started coming. Nah, mulai orang-orang datang. Nice church, many people came. Nah, mulai uh, datang orang-orang berkumpul. Then I married 2005. Nah, saya uh, menikah dan 2005. And we are living nice life. Nah, kami tinggal uh, uh, yang agak kondisi lebih baik. I was an orphan. Nah, di mana saya tinggal di daerah seperti itu. No language that time. Nah, di mana bahasanya pada saat itu. But God has given me everything. Nah, Tuhan sudah menyiapkan semua uh, keperluan He, saya. He will never leave us, not forsake us. Nah, Tuhan katakan, Aku tidak akan membiarkan tidak pernah meninggalkan kamu. But in 2015. Nah, di mana uh, per tahun itu. God said to me to go to another place called Mangolpuri. Ah, tonjo bazar saya juga pergi ke tempat lain namanya Mangolpuri. I said why lord? Ah, kenapa pindah lagi Tuhan? He says just you go there and you do ministry there. Nah, pergi sana dan mulai lagi sana pelayanan. The Mangolpuri, Mangolpuri is very high crime area in Delhi. Nah, di mana Mangolpuri ini adalah uh, ee Uh, agak jauh sedikit dari New Delhi. Lot of drug addicts. Nah, ada sana terjadi tragedi-tragedi. Thieves. -tragedi. Nah, terjadi pencuri-pencurian. If you give 5,000 rupees, they kill anybody. nah, kadang-kadang masalah uang saja bisa membunuh orang lain. Very tough area. Nah, sangat-sangat sulit kondisi darah itu. We started ministry in 2015. Nah, di mana kami mulai pelayanan sangat pada tahun 2015. With me only six people. Nah, di mana mulai dari enam orang. And I prayed Lord, I want to do something in this Mongol Puri. Nah, Tuhan, aku mau buat sesuatu daerah di Mongol Puri ini. I ask Lord, within six months, I need hundreds people. Nah, di mana dalam enam bulan saya membutuhkan orangnya sekitar seratus orang. Whatever, whatever you ask, God will give you. Tuhan so, katakan apa yang kau minta aku berikan. Because the first, first Timothy second chapter 4 verses 4 says God desires to save everyone. Nah, 1 dalam satu Timotius pasti katakan Tuhan uh, punya rencana men menyelamatkan setiap orang. I I I pray Lord I need 100 people. Nah, di mana saya berdoa supaya Tuhan berikan uh, 100 orang. So before 6 months 100 people came. Nah, di mana sebelum berakhir 6 bulan itu Tuhan juga menyiapkan orang-orang hampir seratus orang. And we started Bible training there. Dan kami mulai sana sekolah Alkitab. God has blessed many people were trained up. Nah, di mana orang-orang sana diberkati lewat pelajaran-pelajaran itu. Then I prayed, Lord, I need a place where three, 300 to 500 people can sit nah di mana kami lihat juga Tuhan supaya tempat lebih luas lagi bisa menampung 300 orang one day I was going through the village uh, through the street di mana kita, kami uh, pergi ke jalan-jalan one very bad smell is coming nah satu hal yang terjadi I thought what smell let me go inside so I I, I went inside the room nah di mana uh, kondisinya nggak nyaman di mana uh, uh, udaranya juga kurang bagus That was a big hall. Nah, itu uh, satu hall yang agak besar. That's a beer factory, beer factory, alcohol factory. Nah, itu adalah bekas daripada uh, pabrik alkohol. They're making beer. machines Machine all beer. Tadinya membuat beer di sana. Then I thought, Lord, this hall very good for church. Nah, di mana tempat ini uh, sangat bagus kalau dibeli. Thank God. Terima kasih Tuhan. Today we are worshiping in the same beer factory. Nah, di mana kami juga melakukan di sana. No, no alcohol there now. Nah, sekarang tidak lagi alkohol di sana. Wine became divine. Nah, uh, bagaimana ini terjadi? So now we are worshiping the same same building. Nah, di mana kami mengadakan ibadah di mana tempat itu dimulai? That was, a rent, that was a rent in sing uh, single dollar. 500 dollar oh 600 600 dollar nah kamu mulai dengan kondisi uang 600 dollar and everybody saying pastor how do you pay 600 sing dollar nah bagaimana kamu bisa membayar 600 dollar uang seperti uang singapura i said $600, even 600 dollar even is not the pocket money of jesus nah di mana Tuhan tahu tahu semua apa kebutuhan we pray god will provide nah dimakan berdoa dan Tuhan siapkan semua biaya itu God has given miraculously. Nah, Tuhan adakan mujizat di sana. Now our now our people saying let us buy this building. Nah, di mana orang-orang katakan mari beli uh, tempat ini. So pray, pray for us we are going to buy the building I think this month end of this month. Nah, di mana kami rencana pada akhir bulan ini untuk membeli tempat itu. That is 100 170,000 sing dollar. Nah, di mana 100 uh, seratus, uh, seratus asribu, uh, uang Singapura kalau kalkulasi. When I came to North India I was nothing. Nah, awalnya kami pergi ke utara dan kami tidak membawa satu apapun. Only vision I have. Hanya membawa visi yang dari Tuhan and anointing. Nah, di mana tempat itu agak sedikit datar tinggi. Je Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Nah, Tuhan janji bahwa aku tidak pernah biarkan tidak pernah meninggalkan kamu. Now we have churches, people, ministry. Kami, kami God has given many things. Nah, and we started a Bible school in different different areas. Nah, jual -jual di, di so thank God we we have a burden for Indonesia. So we want to start a Bible school with nah. with uh, Eh, no, with Sir Ya, kami juga akan mengadakan sekolah Alkitab sana singkat dan bekerjasama dengan many, pendeta Sir ma ma yes, many many village people pastors they don't have a proper training. Nah, di mana juga di tempat, tempat mereka tidak mengalami atau mendapatkan suatu uh, sekolah Alkitab yang tepat. So last year, last year I I prepared a program for them. Nah, di mana uh, tahun yang lalu saya sudah menyiapkan program untuk itu. Once in three months they come for four days. Nah di mana uh, setiap pertemuan empat hari dalam tiga bulan. We teach them and training them and equip them. Kami akan melatih dan, dan membina mereka. Then they go their ministry. And again they will come after three months four days there with us. So every three months we have four four days. Nah setiap uh, tiga bulan di mana ada pertemuan uh, langsung berhubungan uh, dalam empat hari. So that will be for one year or two years or three years. Nah, kita akan mengadakan itu selama satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. So thank God last month we given one batch 38 pastors were ordained and trained up. Nah, di mana Tuhan, di mana kami melatih di mana beberapa hamba Tuhan di sana. God is a good God. Allah itu Allah yang baik. We are working with Jesus. Nah, kalau kita berjalan bersama Yesus. Jesus is our captain. Di mana Yesus adalah kapten kita. So we are in the work, we are in the winning team. Nah, di mana kita dalam kondisi pelayanan. Romans 8:37 says we are more than conquerors. Nah, Tuhan katakan bahwa kamu adalah lebih daripada sekadar pemenang. Maybe we are nothing, but with Jesus we have everything. Ya, mungkin kita nggak apa-apa, tapi bersama Yesus kita mengerjakan perkara-perkara besar. We are zeros, but with, with Jesus we are heroes. Ya, di mana kita memang tak apa-apa, tapi bersama kita Tuhan Yesus kita baikkan seorang pahlawan. We are ordinary people. Kita But when we fall in the hands of the God, when we fall in the hands of God, we are the extraordinary people. Ya, kita awalnya adalah orang biasa, tapi bersama Yesus kita menjadi orang yang luar biasa. We may be weak. Mungkin kita lemah. But our prayer is so powerful. Di mana doa kita doa yang luar biasa. Because the God who created heavens and the earth is in you. Di mana apa yang Tuhan janjikan diberikan kepada kita. So increase your vision. Di mana kita akan melihat bagaimana uh, Tuhan menyatakan itu. Don't look at your pocket. Nah, di mana Tuhan melihat bagaimana uh, kantong kita. If you look inside, of inside, ya, you inside, you will get depression. Ya, kalau kita dalam ya, nggak apa-apanya. If you look at your side, you will get the depression. Nah, di mana kalau kita dalamnya, ya kita menjadi orang yang depresi. If you look outside, you will get fear. Nah, kalau kita memandang keluar, ya kita seperti ketakutan. But if you look to God, you will get the power and the comfort. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kita melihat bagaimana satu kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Psalms 34:5 says, "When dimana, I look unto God, my face will be radiant." Nah, di mana kalau kita melihat memandang sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Mazmur 33, luar biasa terjadi. My sister and my brother, anyone may leave you, Nah, uh, so saudara, di mana Tuhan katakan aku tidak pernah meninggalkan kamu, but Jesus will never leave us dan tidak pernah meninggalkan kita. You know when my mommy died, di mana uh, pada hari-hari berikutnya, my younger brother was drinking milk, di mana uh, saudara saya di mana minum susu, he doesn't know my mother was dead, di mana tidak ada suara di sana, he was playing on my mother, she was a dead body. Di mana berdoa buat uh, orang yang sudah meninggal. When my elder mother, my elder mother when I went and seen my my brother was drinking milk, but my mom died. Ah, di mana ada saudara saya uh, minum susu tapi uh, orang tuanya sudah meninggal. The mother may forget us, but Jesus will never leave us. Nah, Tuhan katakan bahwa Aku tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. I see 14 and 15 says. Di mana misalnya katakan. Mother may forget her nursing child, but I will never leave you, nor forsake you, I will never forget you. Ya, yeah, di mana ayah dan ibu meninggalkan kamu, tapi aku tidak pernah membiarkan kamu. My brother and sister always be with Christ. Di mana kita bersama dengan Yesus Kristus. He's a real God. Uh, dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. He died for you and for me. Dia mati untuk saudara dan saya. Everyone love their life. Di mana setiap orang yang berseru. But Jesus has allowed us more than his life. Nah, di mana Tuhan menyiapkan semua bagi kita. Titus 2.14 says. Ya, saya 42 katakan. Titus, Titus 2.14 says. Uh, uh, dalam buku Titus katakan. Jesus bought us by his own blood. Di mana Tuhan mengenakan semuanya itu. So your faith should be not on the wisdom of God, but on the power of God. Di mana kita mengandalkan bahwa Tuhan yang maha kuasa itu. 1 Corinthians 2:5 says. 1 Corinthians pasal uh, 4 uh, katakan. Your faith should be on the power of God. Di mana kita memandang bahwa Tuhan itu yang luar biasa. And you will see miracle. Dan saudara akan melihat bagaimana mujizat terjadi. What is the power? Uh, kuasa di sana. The cross of Jesus is very powerful. Di mana Tuhan Yesus itu mengatakan bagaimana dia sungguh berkuasa. 1 Korintus 1.18 1 Korintus 1 ayat 18 katakan And the word of God is so powerful. Di mana firman Tuhan luar biasa. So believe on the word. Dimana mana setiap orang percaya dalam dunia ini. Thirdly, the Holy Spirit is so powerful. Di mana roh kudus bekerja dengan dasar juga. So depend upon the Holy Spirit. Di mana Tuhan mengatakan dalam rohnya buat kita. Acts 1:8 says. Di mana uh, kisah pasal itu ayat 8 katakan. And the Holy Spirit will come upon you, will receive the power. Di mana Roh Kudus turun ke kamu dan kamu akan menerima kuasa. Yes, the power, the power strengthening you to be witness. Nah, di mana Roh Kudus memberikan kita supaya punya kuasa untuk menjadi saksinya. And the Holy Spirit will come, the real love will come, real love. Nah, di mana Tuhan berikan beri kita, loh, rohnya maksudnya kita sungguh-sungguh menjadi saksinya. The human love is duplicate. Nah, di mana sar manusia itu mungkin. But Jesus love is original. Tapi kita dikasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. And you are you and me as a will belong to heaven. Nah, di mana kita adalah uh, Tuhan pemberian menyiapkan bagi kita tentang surga. After, after reaching to heaven enjoying heaven is not great thing. While living on earth enjoying the heaven is a great thing. Nah, di mana Tuhan mengatakan hal yang besar pada kita bukan balikkan Because Jesus gave his life for us. Ya, Tuhan so memberikan nyawanya, hidupnya kepada kita. To increase your vision. Di mana Tuhan nyatakan bagaimana pertambahan dalam visi-visi kita. Don't look at your pocket. Only Jangan, look unto Jesus. Jangan berharap bergantung kepada uang yang ada pada kantong kita. Our God is the creator. He created everything out of nothing. Uh, Tuhan, kata, Tuhan cipta dan menyiapkan, menyatakan semuanya. That God loves you so much dan Tuhan semua itu apa yang kita alami. And we are more than conquerors. Kita lebih daripada sekedar pemenang. Many times we are broken. Nah, di mana terjadi di mana-mana terjadi mujizat. Don't worry. Jangan khawatir. God want to lift you up. Dan Tuhan akan mengangkat kita. The fish which has a lot of bones very tasty. Nah, di mana uh, sesuatu hal yang terjadi ya apa yang tidak mungkin Same the, the person who has a lot of problems are so tasty and valuable. Ya, kita banyak masalah, tapi Tuhan nyatakan lebih daripada itu lagi bagi Tuhan nolong kita. Every problem brings promotion. Di mana masalah itu bukan menjadi hambatan, tapi jembatan. Yes, no examination, no promotion. Ya, kalau tidak ada ujian, nggak ada promosi. If the if the problem is coming, that means God is going to reveal His glory. Ya, di dimana problem kita Tuhan dimuliakan. Yes, problem always come for three reasons. Three nah, reasons. Ada alasan kenapa masalah kita hadapi. Sometimes if we commit sin, God do the punishment through problem. Dimana Tuhan katakan masalah-masalah kita bukan kita dihakimi, tapi Tuhan nyatakan itu semua. And the secondly, God will protect you, protect you. The problem brings protection di mana masalah itu kadang-kadang itu menjadi perlindungan Tuhan izinkan bagi kita. Paul has a thorn in his body. Nah semua kita ini adalah dilindungi Tuhan. And he was crying, Lord, remove this thorn. Nah kadang-kadang kita tahu, Oh Tuhan, ya lepaskan semua dari kondisi duri-duri ini. But Jesus said, My grace is sufficient for you. Perkataan itu kasih karunia cukup bagimu. Because if the thorn is not there, he thinks I am a great man. I am a big man. I am a God. He think like that. Paul. Ya, yeah, bagi Paul Paul kan, di mana kalau dia enggak mengalami namanya duri-duri itu mungkin dia rasa bangga, dia merasa hebat, merasa luar biasa. So there is a danger. Ada nah, bahaya kalau kalau tinggi so, hati. God want to keep us humble in the faith, so the problem comes sometimes. Yang nah, kadang-kadang Tuhan memang izinkan terjadi supaya kita tetap dalam kondisi rendah hati dan itu masalah itu izinkan Tuhan. That's a, as a of our faith. Ya, itulah sebagai melindungi kita dari iman kita. And thirdly, to promote you, to lift you up, problem come. Nah, kadang-kadang Tuhan bawa kita supaya kita lebih hebat lagi mana problem itu terjadi. God spoke to Abraham, give your son. Ah, Tuhan katakan kepada Abraham, berikan anakmu padaku. Big problem. Nah, itu masalah bagaimana anak diberi. But after that, after that, God has lifted Abraham. Nah, sesudah Abraham menyerahkan uh, anaknya, akhirnya Tuhan juga mengangkat kehidupan Abraham. So every problem bring promotion. Nah, setiap masalah membawa ke satu promosi. The next time if God willing, I will talk to you more and as the Romans 8:28 it says everything is good for us. Ya, Tuhan katakan dalam Roma 8:28 segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Always be happy. Nah, kita selalu senang. If you smile, Satan will cry. Amen. Yes, Philippi 4.4 4 says, Rejoice in the Lord. Again, I'm saying, Rejoice in the Lord. No food, no money, no rice. Don't worry. Jesus nah. is there. Kalau kita nggak punya apa-apa untuk dimakan, ya tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Young lions may hungry, but we will never be hungry. Thanks God. Nah, tapi nah, Tuhan, walaupun kita mungkin kondisi, kurangan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Sometimes we don't have rice in our house, but we eat biryani. Thanks God. Kadang-kadang nah, so, ya nggak punya apa-apa, tapi kami makan biryani dengan Tuhan. Ya, yeah. sometimes you don't have you don't have nothing in the house, but you will eat like a king and queen. Ya, saya nggak punya apa-apa untuk kita makan, tapi Tuhan selalu mengadakan tepat pada waktunya. God never keep you hungry. Nah, Tuhan tidak biarkan semuanya kita dalam kelaparan. God will never leave you. Tuhan katakan aku tidak pernah membiarkan kamu. He loves you so much. Dia sangat mengasihi kita. You are more than conqueror in every area of life. Tuhan mengatakan bahwa kau dan lebih dari pemenang dalam setiap da, uh, kehidupanmu. So be happy. Harus senang setiap saat. Amen. God bless you. Come, let us pray. Oke, okay, Tuhan berkati. Ya, kita berdoa. Father God, I thank you and praise you. Tuhan, terima kasih dan bersyukur kepadamu. This wonderful morning. Di mana pagi yang indah ini. I come to every dear one who come in this Zoom meeting. Di mana aku berdoa bagi semua yang tergabung dalam Zoom meeting ini. You speak to them. Nah, berbicara kepada mereka satu persatu. You bless them. Berkati mereka. Provide every need according to the riches. Siapkan semua apa menjadi kebutuhan kebutuhan mereka. Lord, we are with winning team. Di mana kami dalam sebuah tim. You are our leader and conqueror. Dimana Engkau adalah pemimpin dan berikan kami kemenangan. You are our captain. Kamu adalah kapten kami. Lord bless everyone who come here. Berkati setiap masing-masing uh, kami yang ada di tempat ini. Be in their house. Nah, di mana penuhi di mana uh, kehidupan kami. Let them rely on the cross. A few Lord. Mereka memandang kepada salibmu itu. Let them be filled by the Holy Spirit dirah mereka dipenuhi dengan roh yang kudus itu let them enjoy in every problem di mana mereka mati satu sukacita walaupun ada masalah yang sedang dihadapi thank you for pastor surbhati terima kasih buat hambaNya pastor surbhati and i commit to my sister purba lord the surbhati's wife lord i commit sister lord into my hands ya terima kasih juga buat istrinya yaitu purba Use them both mightily. Dan pakailah mereka dengan luar biasa. Thank you for this love. Terima kasih waktu ini. Lord, we may be different, but we are one family. Di kami berbeda-beda, kami tergabung dalam satu keluarga. Thank you, Lord. Bless everyone in Indonesia. Terima kasih, terima kasih Tuhan berkatilah orang-orang Indonesia. Lord, let the Bible school start in Indonesia. Di mana kami rindu supaya sekolah kita terjadi dimulai di Indonesia. Amin. Let them grow in the world. Di mana mereka bertumbuh dalam uh, dunia ini. Transform their lives like you Lord. Ubah mereka sebagaimana hidupmu Tuhan. You peace. Di mana engkau memberikan ketenangan. You new joy. Di mana ada satu sukacita yang baru strengthen them in you Lord, dan berikan kekuatan mereka, kuasa mereka hanya di dalam Engkau oh, Tuhan. Let them be witness for the kingdom, jadi kalau mereka menjadi saksiMu dalam kerajaan Tuhan. Let them enjoy the heaven every day in their life. Mereka menikmati bagaimana suasana hadirat Tuhan dalam sepanjang hidup mereka. If anyone is sick, remove every sickness, Lord, in nah, Jesus' kalau, name. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka setiap penyakit apapun. Tuhan bisa bersihkan semua. If itu. anyone is deaf, Lord, break every deaf, Lord. Nah, semua antara tentang itu Tuhan putuskan semua itu. If anyone looking for a job, grant them a job for the kingdom shake. Di mana kalau mereka yang yang nganggur, Tuhan berikan juga uh, pekerjaan singa nama Tuhan dimuliakan If anyone is waiting for a marriage let the marriage take place in the family Lord Ya kalau mereka masih sendiri dua, Tuhan berikan juga teman hidup yang sesuai Grandem like partner Nah Tuhan kami rindu supaya kami berhubungan akrab dengan Tuhan If anyone needs a job give a new job Kalau mereka nganggur berikan pekerjaan yang baru If anybody want a revelation give them revelation di mana mereka butuh di mana pewahyuan Tuhan berikan pewahyuan. Provide every need. Siapkan semua apa menjadi kebutuhan mereka. In the name of Jesus, I bless them, Lord. Dan Yesus berkati mereka semua Tuhan. Let them be enjoy the heaven. Mereka menikmati suasana surga. Thank you Jesus for this day. Terima kasih buat hari-hari ini. Mother may forget a nursing child, but he will never forget us, Lord. Tuhan berjanji sekali, Bapak dan Ibu meninggalkan kamu, tapi Aku tidak pernah membiarkan kamu. Thank you for the grace. Terima kasih buat ke kemurahan ini. Thank you for the love. Terima kasih atas waktu waktu ini. In Jesus name we pray. Dan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amen. 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 Ya. Thank you so much. <laughs> Thank you. Thank Terima you kasih. Bless <laughs> the Lord. Ya, beri Tuhan, Tuhan, beri Tuhan. Ya. Oke. Okay. Thank you, uh, Pastor Rafi. for saying yeah. uh, about your life and everything you talk to us. And uh, we believe that uh, what you talk about, they have experience. Thank you. Okay. Thank you Take so care. much. Thank you so much for your love. You're welcome. You're welcome. I'm Magasi so grateful. Pray for mo. me. I will come to Indonesia. I will come to Indonesia, maybe June or July, you're saying, no? Oh, ah, so, yeah, yeah. Pray for God open the door. I will come to Indonesia. Yeah. And you people also to come to India. Ya ya, selamat saya. Welcome di India. Datang, ya, saya datang ke desa dan saya juga rindukan supaya saudara juga bisa mengunjungi kami. Datang ke India. Amen. 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 <laughs> we, we are one. We are one family. We are one family in Christ. Nah, kita satu keluarga besar dalam Yesus Kristus. Amen. Come to India. I will cook nice fish for you. <laughs> ah, saya akan siapkan memasak untuk uh, ya, <laughs> untuk siapkan <laughs> semua itu. Yeah and pray and pray for me and pray for my family and pray for ministry. Ya yeah, berdoa buat keluarga saya, buat juga plan yang Tuhan jikan bagi saya. You pray for us and we pray for you. Ya yeah, kita patut saling mendoakan. Thank you. Terima kasih.